Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Muntama. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Ya sahabat-sahabatku semua, di videoku hari ini aku membuat tumis tempe, petai, dan tauge. Waktu kemarin aku membuat oseng ya, oseng tauge. Sekarang numis aku, masya Allah, tabarakallah. Ini hasilnya, petainya banyak banget, sahabat-sahabatku. Ayo, yang penasaran gimana cara membuatnya, tonton terus videoku ini sampai selesai. Terima kasih, sahabat-sahabatku. Ini ya bahan-bahannya tumis tempe, petai, dan tauge. Dan ini bahan-bahannya, ini bumbunya dulu ya. Ini ada daun bawang, seledri, ada 2 butir tomat, ada 4 siung bawang putih, ini bawang merah, ada 10 biji bawang merah, ada cabai merah ya. Secukupnya, pokoknya cabenya ya, karena aku sama Pak Su nggak senang pedes. Dan ini ada petainya yang udah dipotong-potong Pak Su ngebantuin, tapi ini kulitnya yang tipis nggak dibuang, sahabat-sahabatku. Katanya suamiku nggak apa-apa, biarin, nggak usah dibuang katanya. Ini banyak banget ya petainya, sahabat-sahabatku. Ini nggak ada ukurannya, nggak ada timbangannya petainya, nggak tahu seberapa tadinya tuh Pak Su yang upas. Dan ini ada satu lonjor tempe yang harganya 5 ribuan ya. Aku potong-potong kecil-kecil dan udah aku goreng segini, oke? Okay? Dan ini ada tauge nya. Tauge ini 4 bungkus ya, 4 plastik, satu bungkusnya tuh harga 1.000, sahabat-sahabatku. Jadi ini 4.000 tauge nya ya. Dan bumbunya ini yang mau aku haluskan, ada kemiri, ada ladaku, ada penyedap, ada garam. Ini aku ulek ya, walaupun udah lembut, aku ulek sama kemiri. Oke, sahabat-sahabatku. Dan ini aku udah nyiapin cobek, mau aku ulek di sini. Pokoknya diulek, ulek, 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 ulek gitu ya, sahabat ya. Sampai halus. Aku sambil ngukus nasi, masak nasi aku tadi, sambil nunggu matang, nanti baru aku masak ini ya. Sebentar lagi nasinya udah matang, aku nggak pakai magic wand, pakai pengukusan. Ini Pak Su paling seneng ya, tumis tauge. Kemarin aku oseng tauge itu nggak pakai pete ya, sahabat-sahabatku, nggak pakai tomat juga. Sekarang aku tumis ya, karena ada tomatnya, ada petenya. Ini aku tumis. Kemarin aku membuatnya aku oseng ya, sahabat-sahabat. Oke, ini udah aku ulek sampai lembut udah. Sekarang aku motong-motong daun bawang, bawang merah, bawang putih, mau aku potong-potong ya, sahabat-sahabatku. Ini aku sisihkan dulu. Aku mau potong-potong. Cabai, bawang putih. Thank you.
Bawang merah. Bawangnya kecil-kecil, sahabat. Kalau di arah bawangnya ya bombe ya, besar-besar. Kalau di Indonesia, tapi rasanya enakan yang kecil-kecil ya. Apalagi buat tabur ya, kalau bawang Indonesia tuh seger banget. Ini harusnya ada asam jawanya ya, aku nggak pakai asam jawa, pakai tomat aja. Nanti kalau keasemen, Pak Su nggak seneng asam, nggak seneng pedas. Lho, udah gimana? Lho, ada kamu unik, sosok tuh. Lho, apa nyari utang bensin? Utang? Nanti? Namanya Mar. Lho, ada apa ngulon ya? Ini udah aku potong-potong ya bahannya tadi. Sekarang aku udah nyiapin ini wajan buat masak. Aku kasih minyak ya. Minyak ini bekas tadi goreng tempe saja. Ini ada tempenya kecil. Gak apa-apa ya, Iman. Sekarang aku numis bawang putih dan bawang merah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tomat sampai harum. Oh, hampir lupa sambil menumis ini ya, mau menyapa sahabat-sahabatku. Hai sahabat-sahabatku, gimana kabarnya ini? Semoga sahabat-sahabatku dimanapun berada tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga yang sakit disembuhkan, yang bekerja dilancarkan rezekinya, diberikan rezeki yang berkah barokah dunia akhirat, bisa dirahmatkan Medina. Amin, amin ya rabbal alamin. Hai sahabat-sahabatku semua yang baru bergabung di channel Utama 06, jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya yang baru bergabung biar tidak ketinggalan di videoku yang baru. Oke, sahabat-sahabatku. Ini udah harum banget ya, bawang merah dan bawang putihnya. Sekarang mau aku taruh bumbu yang aku ulek ya, Beb. Tapi aku kasih air ya. Ini bumbunya yang aku ulek, aku kasih air. Karena nggak begitu lembut ini tadi tuh. Kalau dikasih air begini dianya lembut saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bumbu yang aku haluskan ya. Ada merica, ada kaldu, ada penyedap, ada garam tadi. Pak Su malah nggak nungguin sarapan, malah pergi dia. Makan tempe goreng tadi.
Oke, sahabat-sahabatku. Sekarang aku tambahin gula pasir sedikit. Aduk-aduk. Aku taruh petainya. Kalau petai matang tuh enak sahabat-sahabat. Ini kulitnya nggak dibuang sama Pak Su, nggak usah katanya. Oh, cabenya lupa tadi nggak ku gongsa, sahabat-sahabatku, nggak ku tumis. Masya Allah, keterpelah. Sekarang taukenya. Oke, udah tercampur rata. Aku taruh tempenya. Masya Allah, banyak banget ya. Ini tempe dan tauge itu cuma 10.000. Ini kalau beli nggak boleh 10.000. Masya Allah. Nah, aku tambah air lagi sedikit ya, sahabat. Kalau ada airnya sedikit-sedikit tuh enak pokoknya. Aku taruh tomatnya dan daun bawang dan seledri. Aku aduk-aduk lagi sampai merata. Masya Allah, banyak banget ya, ini nanti gak habis satu hari sama Pak Su. Cuma berdua sahabat-sahabatku. Sekarang aku mau cicip-cicip ya sahabat-sahabatku. Masya Allah, ini dimakan sama nasi hangat-hangat. Wow. Ya merapat yuk. Cicipin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah pas sahabat-sahabat, tapi kurang itu ya, mau aku kasih micin sedikit tadi, nggak aku kasih micin cuma Raiko. Aku tambahin merica bubuk ladaku. Biar tambah. Oke, aku aduk-aduk lagi ya. Sekarang udah siap dihidangkan. Tapi nggak aku hidangkan ya, aku taruh di sini aja. Aku nanti mau ngasih sama Mbak Yu aku taruh di piring. Piring sarapan Mbak Yu ya. Kita harus pintar sama saudara ya, sahabat-sahabatku. Ada apa-apa, kita makan apa, dikasih gitu ya. Karena saudaraku udah nggak bisa memasak, dianya sakit, tapi nggak bisa jalan, tapi dianya makan segala macam ya, bisa ngomong, bisa, pokoknya segar badannya, cuma kakinya nggak bisa berjalan. Tadinya tuh tadinya kerja di pasar loh Mbak Yu aku itu.
jualan kelapa di pasar. Karena udah tua ya umur, anaknya udah nikah semua dan rumahnya dekat sama aku sini, samping ini samping aku ini saudara semua keponakan. Oke, sudah matang ya sepet-sepetku, nggak usah kuhidangkan di piring, di sini aja. Cukup sekian dulu videoku ini. Kalau ada tutur kataku atau video-videoku yang kurang berkenan di hati sepet-sepet, aku minta maaf yang sebanyak-banyaknya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di videoku yang akan datang. Bye-bye.